Selama dua hari, aparat gabungan terus melakukan evakuasi warga dari distrik Paro ke distrik Kenyam, Kabupaten Duga. Menurut data Polda Papua, sebanyak 33 warga yang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa berhasil dievakuasi. Warga distrik Paro meminta pertolongan aparat keluar dari kampung mereka karena adanya ancaman dari kelompok bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Distrik Paro ini merupakan distrik terjauh dari Kabupaten Duga dan untuk menempuh ke sana hanya bisa menggunakan pesawat udara. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.